Selanjutnya, saudara, diduga rekannya dianiaya sekuriti gedung kantor, puluhan ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Jalan Kuningan Mulia Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang. Puluhan pengemudi ojek online ini berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu pihak keamanan gedung. Salah satu pengemudi ojek online yang diduga dianiaya mengalami luka robek pada bagian kepala. Kejadian ini bermula dari korban yang salah masuk gedung ketika akan mengantar paket. Setelah ditegur, korban dan pelaku cekcok hingga terjadi penganiayaan. Agar situasi kondusif, sekuriti gedung yang diduga melakukan penganiayaan kini diamankan di Polsek Setiabudi. Jadi selisih paham sebenarnya antara sekuriti dengan pihak kawan-kawan dari ojol. Dari ojol ya, satu orang ya awalnya. Karena sudah chaos, akhirnya dari pihak gedung ya membawa sekuriti segera ke Polsek.